Lelaki inisial OK, 32 tahun, warga NTT, pekerja kebun sawit di Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, mengalami luka serius di bagian pinggang dan kaki kanan akibat dianiaya tiga lelaki pekerja sawit di sebuah barak pemukiman pekerja kebun sawit dengan dugaan melakukan pencabulan terhadap dua wanita bersuami dalam semalam. Pencabulan tersebut terungkap setelah dua wanita berteriak dan melaporkan perbuatan mesum pencabulan lelaki penombak tandang buah sawit saat mereka terlelap tidur dini hari sekitar jam 2.30 malam pada tanggal 25 Oktober 2023 lalu di pondok tinggal korban. Peristiwa itu pun menyebar cepat hingga membuat warga dan keluarga dua wanita Malang murka lantas mencari sang pelaku. Mendengar kemarahan warga dan keluarga dua wanita berkeluarga itu marah, Oke kemudian melarikan diri dan bersembunyi di belantara kebun sawit. Kejadian sempat reda, namun mengetahui Oke sang pelaku cabul muncul ke barak pondok pekerja sawit, membuat amarah kembali tersulut. Saat dicari untuk dimintai pertanggungjawaban oleh warga, Oke bersembunyi dalam sebuah selokan dan ditemukan warga. Oh, jadi gini, tanggal 25 pagi, karena jam 12 lewat kan sudah tanggal 25 sudah. Itu sebelum terjadi penembakan, itu terjadi diduga pencabulan. Ya. Pencabulan yang dilakukan oleh inisial Ati. Setelah kejadian itu, kejadian pertama pencabulan, juga pencabulan itu sekitar jam 3 setelah korbannya berteriak, tidak ada yang nolong, akhirnya dia korbannya ke tetangga menceritakan itu. Setelah itu korbannya melapor ke tetangganya, akhirnya malam itu ramailah di situ kan. Kemudian untuk yang diduga pelaku ini berbuat lagi mungkin jarak 150 meter rumah satunya. Nah itu dilakukan juga pencabulan juga. Sehingga untuk mengetahui pelaku ini dia ketinggalan. Dari TKP itulah berlangsung penganiayaan tiga orang keluarga korban yang melibatkan tiga suku, yakni suku Tidung dan Sulawesi. Oke tersungkur di atas tanah setelah dua orang pelaku aniaya memukul dengan kayu berat gagang tombak panen buah sawit hingga terjatuh. Saat terjatuh di tanah itulah, seorang di antara pelaku aniaya menimpas dengan parang di bagian kaki dan pinggang sebelah kanan hingga tulang rusuk korban rusak. Kejadian yang berlangsung sore sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah pada 25 Oktober 2023 kemudian dilaporkan warga ke Polsek Sesayap, Tanah Tidung untuk menangkap pelaku penganiayaan. Sedangkan korban penganiayaan Oke yang terkapar akibat dugaan pencabulan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Tanjung Selor. Tiga pelaku berinisial YS, AM, dan DI diamankan di tahanan sementara Polsek Sesayap, Jalan Tanah Abang, Tideng Pala. Kapolsek Sesayap, Ibda Abu Suhudi, di kantor Polsek menjelaskan kronologi kejadian bahwa tiga tersangka diamankan anggota Saskrim Polsek Sesayap di TKP dini hari pukul 3 setelah melakukan perjalanan melintasi sungai dengan perahu. Tiga tersangka dikenakan pasal 170 tuduhan penganiayaan bersama dengan ancaman 5 tahun penjara. Kini ketiga pelaku aniaya mendekam di tahanan Polres Sesayap. Sedangkan Oke menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Selor akibat luka serius tebasan parang di bagian pinggang dan kaki kanannya. Dari Polsek Sesayap, Kaltara TV, Hairil Aidil Ismail melaporkan.
dia apa yang ditanyakan, nanti baru anu biar enak gitu kan. Ini anu apa namanya, bumbunya bilang bang.